Selamat pagi adik-adik semua. Hai, hari ini kita belajar guna buku ini ya. Adik-adik boleh pergi ambil buku dan kita baca sama-sama. Oke, kita mula dengan muka surat 6. A N N I N in U N un I N en I N n O N on n in un en n on. Oke, kita lihat gambar pertama. Ikan. I ikan. Sabun. S E sa sabun. Cawan. C E ca cawan. Lilin. L I li lilin. Balon. B I b balon. Oke, jom kita baca ayat-ayat ini. Harun ada kebun. Dekat kebun ada kolam ikan. Dalam kolam ada banyak ikan. Harun rajin ke kebun pada awal pagi. Harun tanam timun, bendi, dan rambutan. Harun siram pokok timun, bendi, dan rambutan. E L al. I L il. U L ul. E L el. E L l. O L ol. Al il ul el el ol. Katil. K E K T I L til. Katil. Bakul. B E ba bakul. Botol. B O bo botol. Bantal. B E N ban bantal. Oke, adik-adik semua, jom kita baca ayat di bawah. Kamal penjaga gol bola sepak. Kamal berasa sakit kerana ada bisul. Kamal duduk sahaja di atas katil. Kamal ambil pil dari dalam botol. Jali dan Gopal melawat Kamal. Mereka bawa epal, dodol, dan novel. Mereka beli epal, dodol, dan novel itu di pekan. E H A I H I U H U I H I I H E O H O A I U I E O. Rumah. R U R U rumah. Gajah. G E G A gajah. Buluh. B U B U buluh. Basuh. B E B A basuh. Sekarang kita baca ayat yang di bawah. Oke, mari kita baca sekarang. Rumah Sarimah di tepi sawah. Halaman rumah Sarimah indah. Ayahnya tanam buluh di tepi rumah. Rupa-rupanya Sarimah ada adik. Adik Sarimah namanya Faridah. Ayah suruh Faridah sapu sampah. Ayah kasih akan Sarimah dan Faridah. Ayah beri Sarimah dan Faridah dadih. E R R I R ir. U R ur. I R er. I R er. O R or. R ir ur
er, er, or. Cadar, si eca, cadar. Jelir, jij, jelir. Telur, tiite, telur. Sayur, esa, sayur. Obor, oo, obor. Pagi itu Johar ke pasar. Johar bawa motoka Basir. Johar beli sayur dan telur. Basir terjatuh daripada motor. Mukanya lebam dan calar balar. Basir dihantar berjumpa dokter pakar. Oke, adik-adik semua, sekarang buka muka surat 10. ES, as. IS, is. US, us. IS, us. OS, os. As, is, us, us, os. Lipas, li, li, lipas. Berus, bi, be, berus. Kubis, ku, kubis. Tikus, tit, tikus. Betis, bi, be, betis. Sekarang kita akan baca ayat yang di bawah. Jadi sudah bersedia? Oke, jom kita baca. Pak Abbas ada kebun nanas. Pak Abbas tanam nanas madu. Anas cucu tiri Pak Abbas. Anas suka makan nanas. Anas petik dan kupas nanas. Nanas itu lezat dan manis. Oke, adik-adik, selalulah membaca buku bacaan ini ya. Semoga adik-adik sentiasa jadi anak yang pandai. Oke, adik-adik, sampai di sini saja untuk hari ini. Terima kasih, jumpa lagi.